Gunung Bromo. Siapa yang tidak mengenal kepopuleran gunung berapi yang masih aktif ini? Ya, pesona Bromo inilah yang membawa Break the Limit kembali menjelajah kawasan itu. Sekaligus menjajal nikmatnya melaju di Tol Gempol, Rembang. Gunung Bromo adalah gunung yang paling terkenal di suasana pengunjung Jawa Timur. Bahkan Indonesia dengan kunjungan ke Bromo paling ramai setiap tahunnya. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.392 meter dari atas permukaan laut dan berada dalam 4 lingkup kabupaten yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Keadaan alam Gunung Bromo bertautan pula dengan lembah, ngarai, kaldera atau lautan pasir dengan luas sekitar 10 km. Selamat pagi Bromo. Break Limit berada di Bromo pagi ini dalam rangka acara kita menyusuri Jawa Timur. Sebentar lagi kita bangunin Om Albert ya. Biar dia bangun. Ayo senam pagi-pagi. Gunung Bromo memang menyimpan sejuta keindahan yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya bisa menyaksikan matahari terbit hampir dari semua bagian. Gunungmu Nusantara. Ayo lanjut ya. Lanjut. Nusantara. Siapa tak kenal Nusantara? Pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam lain yang ada di sekitar Gunung Bromo seperti Bukit Teletabis maupun Gunung Batok. Satu hal yang perlu dicermati, tidak semua kendaraan pengunjung dibolehkan masuk ke kawasan Pasir Bromo. Syarat utama harus kendaraan dengan sistem gerak 4-wheel drive. Ini untuk menghindari agar tidak terjebak oleh permukaan pasir yang empuk.